Padahal kebenaran yang tak mesti orang suka dengan kebenaran yang kita sebut. Maka bila sebut, akan ada orang benci kita. Akan ada orang marah kita. Maka ramai manusia memilih untuk menyembunyikan kebenaran sebab dia kejar redha manusia. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, aku meninggalkan keredaan manusia dengan cara aku menyatakan kebenaran. Hak benar sebut benar. Hak salah aku sebut salah. Itu kata Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi kita tuan-tuan tengok dulu kat mana. Ha, kita ni jenis takut dengan orang ke ataupun takut dengan manusia? Nak nyatakan kebenaran, takut sebab apa? Takut jawatan hilang. Takut kena turun pangkat. Takut kena potong gaji. Ini banyak di kalangan kita tuan-tuan. Kalau dengan bos tu cukup takut. Anak 5 minit lambat takut tuan. 5 minit naik tangga ketol. Awak takut bos marah, takut punch card warna merah tuan. Tapi kalau semayang zuhur dekat-dekat dengan asar, relax. Relax tuan-tuan, boleh tengok nona lagi. Ha? Boleh dia tengok benda lain lagi tuan-tuan. Anak boleh dia tengok konsert Akademi Fantasia lagi ni malam ni pukul 9. Anak. Ya. Ha? Boleh tengok lagi tu maghrib dekat-dekat isyak. Tak rasa apa. Ini banyak di kalangan kita sebab tu ibadah dia tak rasa seronok. Benda seronok ni tuan-tuan ialah benda yang bila kita buat sungguh-sungguh. Ada tak? Benda seronok ni kita akan dapat keseronokan, kita akan dapat bila kita buat sesuatu tu sungguh-sungguh. Maka nak dapat kelazatan ibadah, mesti ibadah tu kita buat sungguh-sungguh. Ada buat sungguh-sungguh. Tapi kalau dah semayang maghrib dekat-dekat nak isyak tuan-tuan, dia ada kerja habis semayang. Dia bukan kerja seronok semayang. Ada tak? Oh. Sebab tu tuan-tuan, nak dapat kelazatan ibadah, pertama kena buang redha manusia. Ya, manusia, kita kena baik dengan manusia. Anak, tapi di sana ada benda yang lebih penting, iaitu keredaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa tuan-tuan? Sebab hak penting Allah redha. Sebab kita nak masuk syurga ni dengan redha Allah, dengan rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah seluruh dunia kata kita salah, tapi kalau benda tu betul di sisi Allah, maka berpeganglah dengan kebenaran. Biarlah seluruh manusia kata kita betul, tapi kalau benda tu Allah kata salah, maka kita mesti sebut benda tu sebagai benda yang salah. Nampak? Tuan-tuan yang dirahmati Allah, itu yang pertama. Yang kedua, kata Imam Ahmad bin Hanbal, nak dapat kelazatan beribadah ialah bila mana aku meninggalkan bersubah. Bersubah ni berkawan, bergaul dengan mereka yang jahat, dengan mereka yang jauh daripada Allah, sehinggalah aku bersubah, bergaul kepada mereka-mereka yang baik. Anak nampak? Anak kan? Antara cara nak dapat lazat ibadah, mesti cari kawan yang baik. Sebab tu kawan yang baik ni tuan-tuan bayar nak dapat. Sehingga disebut oleh Sayyidina Ali karamallahu wajha, ab'adun nasi safara. Manusia yang paling jauh bermusafir. Mana orang yang masuk dia kat sini tuan-tuan, orang yang mencari sesuatu yang payah dia nak jumpa. Mana jauh dia musafir. Tak sampai-sampai ke tempat dia, destinasi dia. Kali faham? Man kana fi talabi sadiqin yarda. Iaitu barang siapa yang mencari sahabat yang selalu redakan diri dia, yang boleh terima dia, yang boleh terima segala kelemahan dan juga kekurangan. Makna nak cari sahabat yang redha, yang baik, yang teguh bila mana kita salah, yang selalu bagi sokongan bila mana kita buat kebaikan. Nak dapat ni payah kan? Hak biasa kita jumpa kawan yang bila kita nak buat baik dia pandai, bila kita buat jahat dia suruh kita buat jahat sebab dia nak rosakkan kita. Tuan-tuan ni banyak. Lepas tu kalau ada jumpa kawan macam ni, jom. Tapi kalau jumpa kawan yang memperbetulkan kesalahan kita dan dia mengajak kita kepada kebaikan, maka kawan ni kita jangan tinggal. Lepas tu kawan ni penting. Sehingga Nabi sebut annasu ala dini khalilihi. Manusia itu di atas agama sahabat. Siapa yang berkawan, siapa yang jadi kekasih dia, maka itulah yang akan mempengaruhi seseorang. Sebab tu tuan-tuan, anak kita tengok siapa dia berkawan. Isteri kita tengok dengan siapa dia berkawan. Keluarga kita tengok dengan siapa mereka berkawan. Sebab kalau mereka berkawan dengan orang baik, baik. Kalau kawan dengan orang tak elok, tak elok. Anak, kalau kita berkawan dengan orang daripada tak semayang, jadi semayang. Daripada tak pergi kuliah agama, jadi pergi kuliah agama. Maka kawan macam ni jangan lepas, jangan tinggal. Dia kawan yang baik. Tapi kalau kawan ni tuan-tuan, daripada kita tak isap rokok, kawan dengan dia jadi isap rokok sekotak sehari. Maka kawan ni tuan-tuan pasal kawan tinggal orang ni. Lepas tu tuan-tuan ingat, ulu rokok kat kawan ni dosa hukum dia, tahu tak? Ha. Dah lah kita tu isap rokok satu dosa lah. Pergi hulu pula kat kawan, dosa yang kedua kan? Biar nak marah pun. Eh, dosa.
Entah, eh, ustaz, ini sedekah. Sedekah apa benda haram entah? Apa? Ah, nak sedekah, sedekah kereta bagi aku sebiji. Ah, tu pahala entah. Ini sedekah rokok entah, dah dosa. Wah, vape ustaz sama. Ha, daripada kawan ni kawan tak asap vape. Kawan kan ni dua vape dia entah. Tahu tak vape? Hak rasa. Ha, dua. Pas satu-satu dia isap entah. Ha, makna kawan macam ni kena dengar. Ingat entah. Ada kalau kita isap rokok jangan bagi rokok ke orang entah. Dosa tu double. Kan dua kali, dua kali ganda. Ada entah. Ada ustaz, dah kami isap rokok, nak macam mana ustaz? 50 tahun. Kena tinggal. Benda tak elok nak macam mana lagi kena tinggal. Ada kalau boleh orang kita ni tuan-tuan, kalau buat dosa dia cari juga bagi boleh, betul tak? Cari juga bagi boleh. Ustaz makruh lah ustaz. Ada ulama sebut makruh tu dekat Indonesia. Pak-pak kia tu dia usah okok ilat lah. Ambil mengajar kita. Tu kat depa-depa lah. Kita ni majlis fatwa kata haram-haram. Nampak? Tuan-tuan? Anak jadi ustaz dah 50 tahun saya isap tu ustaz. Tak ada mentara pun. Tak hati pun. Tak mati lagi. Sebutlah tak mati kan. Anak bila dah mati nak sebut apa lagi? Anak tak mati lagi ya. Anak batu rokok kena kena tinggal. Anak ni banyak anak dia hulu rokok orang. Dia lah hulu tuan-tuan. Lighter pun dia bagi kawan tu rembat. Ada hak tu jangan kata lighter. Dia bersiap bercumbu rokok dah tuan. Dia nak bagi kawan dia tu. Kawan dia tu tak ada lighter. Tapi apa lah. Oh, dia ambil rokok kawan dia. Hak dia sedekah lah diri. Dia pun ambil rokok dia. Dia pun bercumbu. Dia sejuk. Lepas tu dia bagi kawan tu. Berganda-ganda dosa dia tu. Biar. Anak-anak. Adik tuan-tuan, anak tentu kawan yang baik. Sebab apa? Sebab kita akan dibangkit dengan siapa kita berkawan atas dunia ni tuan-tuan. Di akhirat kita akan dibangkitkan dengan siapa yang kita berkawan. Satu hari, Sayyidina Sauban radhiyallahu anhu wa arda. Dia datang pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu bila dia datang, Sauban ni hamba. Lalu dia datang dalam keadaan dia kurus kering. Lalu bila dia datang dalam keadaan kurus kering itu tuan-tuan, Nabi tegur, wahai Sauban, kenapa yang kurus sangat ni? Kenapa ni? Apa masalah? What's your problem? Apa masalah kamu ni sampai kurus macam ni, ya wahai Sauban? Dia kata, aku kurus kerana rindu kepada kamu, ya Rasulullah. Kata Sauban, aku kurus kerana aku rindu kepada kamu, ya Rasulullah. Dan rindu sahabat dia ni, Nabi SAW. Lalu Nabi kata, seseorang itu akan bersama dengan orang yang dia sayang. Makna di akhirat dia akan bersama dengan Nabi sebab dia kurus mata-mata rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kurus kerana merindui batang tubuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ustaz, ada ke orang kurus sangat rindu sebab kurus ada tak? Tuan-tuan pernah tengok ada orang yang suami yang kematian isteri. Lepas daripada isteri dah meninggal tuan-tuan, dia berubah semua. Daripada ceria jadi pendiam. Daripada suka bergaul dengan orang duduk dalam rumah, selalu tiap-tiap hari pergi kubur. Jadi pendiam, berubah. Sebab apa? Sebab cinta. Sebab tu tak pelik zaman Nabi. Ada orang dia mencintai Nabi. Kalau seorang suami boleh berubah hanya kerana cintanya pada seorang isteri. Apalagi lagi mereka sahabat Nabi yang berubah kerana mencintai Nabi. Orang yang layak untuk dicintai, yang sangat hebat kecintaan mereka. Maka dia berubah sampai dia jadi kubur. Tak boleh tak? Sebab apa ni? Rindu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia akan sama dengan Nabi. Baik atas dunia ni tuan-tuan. Sayanglah orang yang boleh bawa kita ke syurga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita kena bawa orang yang kita sayang sama-sama masuk syurga sekali dengan kita. Itu tugas kita dua. Pertama, kawan dengan orang yang boleh bawa kita ke syurga. Sayang orang yang boleh bawa kita ke syurga. Para alim ulama. Kita ulama, kita tak mau terima. Bila ulama sebut, ulama dia mengajar je boleh. So, jadi pemimpin tak boleh. Ha, ni banyak di kalangan kita. Ha, tak? Ulama duk mengajar kita kuning boleh lah. Duk sebut pasal GST tak boleh ulama ni. Ha, ni banyak di kalangan kita tak? Dia kuning ulama. Ha, tak? Ulama cakap bab agama boleh lah. Suruh cakap bab YMDB tengok. Ha, ni banyak. Dah kamu boleh cakap bab tu, kamu cakap lah. Ha, tak? Ulama ni mungkin dia tak cakap sebab dia tak tahu berkenaan dengan tu. Dia tak cakap lah sebab bukan bahagian dia. Kamu yang tahu, kamu tolong cakap. Tampung kekurangan ni tadi. Sebab kamu pun ada benda yang kamu tak tahu. Kamu tak tahu ni, ulama tolong tampung. Ha, tak? Nampak? Oh, dia asal buku ulama mesti sebut semua. Tak semestinya tuan-tuan. Ha, tak? Nampak? Jadi ulama ni kita kena sayang. Sebab apa? Kita akan bangkit dengan mereka. Kita akan bangkit dengan orang yang kita sayang. Tu yang perlu. Dan yang ketiga kata Imam Ahmad bin Hab, aku meninggalkan keseronokan dunia
sehingga aku mendapat keseronokan akhirat. Nak dapat lazat ibadah, jangan banyak pandang pada dunia, tapi lebihkan banyak pada akhirat. Nak banding dunia akhirat ni, tuan-tuan senang. Tuan-tuan bawa kereta, tuan-tuan akan pandang ke depan. Depan tu, tingkap ataupun cermin depan tuan-tuan tu, tuan-tuan bayangkan sebagai akhirat. Dunia mana? Dunia sakmira. Sakmira tuan-tuan tu dunia. Ada orang dia pandang ke depan. Sakmira dia tak tengok, dia rimbus, dia belakang tiang. Dia pandang ke depan, sakmira dia tak tengok. Bila mana dia rimbus, dia langgar tiang. Ada orang dia berjalan bawa kereta, tengok sakmira. Depan dia tak tengok. Depan rumah dia dah langgar kereta orang. Tidak. Maknanya apa? Dia saling memerlukan. Makna dunia ni kita tengok bila dia perlu. Bila kita memerlukan dunia, maka kita kena tengok. Dunia bukan kena tinggal. Macam side mirror. Side mirror ni kalau kita belajar lesen, dia kena tengok apa? 3-2 atau 3 saat sekali. Nanti tak? Jeling-jeling. Tengok cermin belakang, lepas tu pandang depan. Maknanya apa? Dunia kita tengok bila kita perlukan. Nak reverse, tengok side mirror. Walaupun kita kat situ ada kamera reverse. Tengok juga side mirror tu tak? Walaupun kereta kita tu ada reverse camera, kita akan tengok side mirror juga. Ni memang perangai manusia. Dia diajar begitu. Maknanya set mirror ni dunia yang perlu kita tengok juga bila masa perlu. Tapi jangan tengok set mirror depan, tak tengok tuan-tuan dalam bawah. Ada nampak? Sebab tu hidup ni tuan-tuan, ada dunia kita ambil bila kita perlu. Sebab bila kita terlalu banyakkan dunia, dia akan menyebabkan hidup kita rasa sempit. Sebab dunia belum dapat nampak besar tuan-tuan. Tapi bila dah dapat, rasa kecil lah. Dunia ni bila dah belum dapat, rasa besar. Tengok orang kereta besar, seronoknya kalau dapat naik kereta macam dia. Seronoknya kalau rumah besar macam dia. Seronoknya kalau barang kemas banyak macam dia. Tapi cuba dapat lah. Naik kereta baru kita sehari duduk pusing satu ampang ni satu malam. Besok naik sama lah. Tak rasa apa tuan-tuan. Main jumlah bulan, sempit ni nak bayar. 1,500 nak bayar. 1,200 nak bayar rumah, nak bayar anak-anak sekolah. Dah jadi sempit. Sempit ada otak, sempit poket, sempit dan sebagainya. Itu dunia. Sebab tu dunia jangan banyak tengok. Bila banyak tengok dunia, hilang kelazatan ibadah sebab kita duduk kejar dunia. Sebab tu antara sebab kenapa kita payah beribadah tuan-tuan, sebab apa? Bukan sebab kita tak tahu kelebihan ibadah. Kita tahu kelebihan sedekah. Nabi sebut banyak kelebihan sedekah. Antaranya menenangkan hati. Tuan-tuan kalau resah, gelisah, banyakkan bersedekah. InsyaAllah Allah akan berikan kita ketenangan hati. Ada, InsyaAllah akan berikan, Allah akan berikan kita ketenangan hati. Sebab apa tuan? Sebab kalau kita tengok, duit ni dia memang sinonim dengan hati. Tidak? Kan? Cuba kalau poket kita tebal, kita nak bermusafir, nak berjalan, poket tebal, rasa hati tu senang lah tuan. Senang, relax. Mana tayar pecah, ada duit nak ganti. Minyak habis, ada duit nak isi. Cuba kalau kita berjalan, duit tak ada dalam poket. Nak jalan laju sikit, tak boleh takut kena sama. Nak jalan laju sikit, tak boleh takut tayar pecah. Nak jalan laju sikit, tak boleh takut minyak habis. Sebab tak ada duit dalam poket, hati dia jadi tak tenang. Tapi Allah nak ajar pada manusia, bukan duit itu yang menenangkan hati. Hak tenang tu hak hati adalah Allah. Sebab tu bila rasa gundah, duit tu keluarkan untuk sedekah. Bahkan disebut oleh guru kami di Al-Azhar, disebut Syekh Yusri Hafizahullah. Dia sebut ulama dulu tuan-tuan, bila rasa resah, gelisah, gundah gulana, maka mereka akan keluar daripada rumah mereka dan mereka akan panggil anak-anak. Mereka akan panggil budak-budak dan mereka akan menghiburkan budak-budak, bersedekah bagi gula-gula, bagi duit dan sebagainya, supaya apa? Supaya kerasahan mereka Allah berikan mereka ketenangan hati. Itu kelebihan sedekah. Ramai orang tahu tuan-tuan, tapi ramai mana yang sedekah? Ramai orang tahu kelebihan baca Quran tuan-tuan, satu huruf 10 kali ganda pahala Allah. Satu huruf 10 pahala Allah bagi. Manakala 20 huruf 200 pahala Allah bagi pada kita tuan-tuan. Tapi ramai mana yang baca? Ramai orang tahu kelebihan sembahyang sunat sebelum subuh. Khairun minad dunia wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalamnya. Anak kata orang sembahyang subuh sunat sebelum subuh ni tuan-tuan, dia lagi kaya daripada orang yang ada duit 2.6 million. Dan lain tak? Anda. Sebab apa? Sebab dia lebih kaya dan lebih bernilai daripada dunia dan apa yang di dalam, apa yang di dalamnya. Faham tuan-tuan?
Takkan macam takut nak gelap takut lah. Dan sungguh kaya tuan-tuan akan semayang sunat sebelum daripada daripada subuh ni. Sebab tu tuan-tuan, saya nak sebut di sini, ada sebahagian mazhab yang mana solat dua rakaat sebelum subuh ni wajib. Antaranya mazhab Hanafi. Anda mayang dua rakaat sebelum subuh wajib. Sebab tu kalau kita pergi semayang subuh, macam saya subuh tadi di Mafas Masjid Fatimah Az-Zahra Taman Pasar, saya sampai tu tuan-tuan, tengok orang semayang kat belakang. Tiba-tiba ada seorang budak, ada budak lagi, dia semayang kat belakang seorang. Orang semayang kat depan, dia semayang kat belakang seorang dengan kadar yang laju. Mana? Kemudian habis dia semayang, dia baru masuk dengan jemaah. Maknanya apa? Dia berpegang dengan pandangan mazhab yang mengatakan solat dua rakaat sebelum subuh adalah wajib. Nah, nampak? Anak, jadi dia semayang cepat, kemudian baru dia masuk dengan dengan imam. Sebab apa? Sebab nak kejar fadilat kelebihan. Batu semayang sunat ni, dia semayang subuh ni, dia sunat lewat. Dia sunat dilewatkan, jangan gaduh duk. Nak semayang cepat sangat. Ini baru 5 minit lepas daripada azan. Nak semayang dah. Kawan tu mandi wajib pun belum kan. Ha, jenis pula rumah duk ramai-ramai berebut bilik air tu kan, nak pergi semayang lagi. Ah ha, sabar. 5 minit tu cuma sehingga disebut oleh para ulama kalau dah cerah sikit pun baru semayang tak apa. Main subuh. Ha, asal jangan habis waktu sudah. Ada cerah sikit ni bukan macam cerah sungguh tu. Dia daripada gelap dia bertukar jadi warna biru gelap. Kan? Langit tu jadi berang. Masa tu tuan-tuan semayang pun tak apa. Mana lebih kurang lah kalau kita sekarang subuh 5.51. Lebih kurang 6 suku, 6.20 semayang pun, baru semayang pun tak apa. Sebab apa? Bagi peluang orang datang. Sebab kadang-kadang tu imam tak ada. Tu imam tak ada mandi lagi tuan-tuan. Dia komak dah kat masjid. Lepas tu hak naik baca patihah habis tu orang langgar. Habis semayang orang tak sah itu kan. Eh? Banyak. Duk tak tunggu tu imam. Tu imam pun kadang-kadang bangun lambat juga kan. Ustaz pun kadang-kadang terlepas pun dia subuh kan. Nak cerita apa? Orang pun dah bangun lambat. Lepas tu lewatkan sedikit. Anak, tak ada masalah. Ni duk gaduh. Anak, asal 10 minit tunjuk kat Tok Bilal. Duk gaduh nak gimana? Nak, nak pergi kerja. Sabarlah, bukan semayang subuh ni lama pun. Dua rakaat ke. Enggak, kunut pun baca. Bukannya baca kunut nasilah pun tiap-tiap hari. Sekejap lah tuan-tuan. Ada, Azan. Terus. Baik, nampak Azan? Ada, sunat dilewatkan sedikit. Ada, semayang lewat sikit. Tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Ha, jadi kalau aku bangun lewat tu, mana tengok, oh semayang lambat. Boleh, tak nak sampai tu tak. Ini kadang bangun pukul 6 takut nak sampai. Sebab apa? Takut leh? Takut lewat. Jadi semayang lewat sikit tak ada masalah. Sebab apa? Kerja dua rakaat sebelum daripada subuh lebih baik daripada dunia dan apa yang ada di dalam. Tapi kenapa kita tak buat ni? Bukan sebab kita tak tahu. Tapi sebab hati kita cenderung pada dunia, pada dunia. Hati bila cenderung pada dunia, maka ibadah dia tak akan rasa kelazatan. Hati dah bila cenderung pada dunia, sayang pada harta, dia akan payah bersedekah. Hati bila dah sayang pada tidur, dia payah nak bangun awal untuk beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Ada tuan-tuan tu tiga benda. Yang mana kalau kita nak dapat kemanisan iman, kemanisan ibadah, mestilah kita meninggalkan tiga benda. Kita buat tiga benda. Tinggalkan tamar reda manusia dengan cara kita sebut kebenaran. Yang kedua, kita tinggalkan berkawan dengan kawan yang tak elok, kita kawan dengan orang yang elok. Dan ketiga, kita tinggalkan kelazatan dunia, kita beralih pada kelazatan akhirat. Ingat, orang yang kejar akhirat, dunia akan ikut dia. Tapi kalau orang yang kejar dunia, akhirat akan makin jauh daripada daripada kehidupan. Baik, ada tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, balik pada baik. Jadi tuan-tuan, ada orang berhijrah zaman Nabi. Kana Allah, kana Rasul. Tapi di sana Nabi sebut, faman kana hijratuhu lidunya yusibuha. Ada orang zaman tu dia berhijrah sebab dunia yang dia nak kejar. Sebab di Mekah dia tak boleh nak berniaga. Di Mekah dia tak boleh nak hidup. Orang boikot, orang kongkong, orang seksa. Maka dia berhijrah sebab dia nak berniaga dekat Madinah. Dia berhijrah sebab kat sana dia nak dapat kehidupan yang lebih baik. Bukan semata-mata kerana Allah. Awim ra'atin yang kihuhar. Ataupun dengan sebab wanita yang dia nak menikah. Ada awet yang dia berkenan hijrah sekali dengan Nabi. Maka dia berhijrah sebab orang perempuan ni. Maka Nabi sebut fahijratuhu ila Allahi wa ra'a fahijratuhu ila ma hajara ila. Maka hijrahnya kepada apa yang dia hajat. Dia akan dapat dunia, dia akan dapat wanita, tetapi tidak ada pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu sama orang berjuang hari ni. Kalau dia berjuang semata-mata kerana nak dunia, kerana nak jawatan, kerana nak pangkat, kerana nak menang cepat, maka dia akan dapat. Tapi kalau meninggalkan dalam berjuang, dia meninggalkan Allah, maka tidak ada pahalanya di sisi Allah dan juga Rasul.
Hijrah tuan-tuan, benda yang penting. Anak perintah daripada Allah, hijrah ni perintah daripada Allah. Pun ada yang tak diterima hijrah mereka, apatah lagi amalan yang kita buat, semayang kita tuan-tuan, puasa kita tuan-tuan, zakat kita, haji kita. Kalau kita buat tidak ada ikhlas, kuncinya kita tinggalkan, nescaya kita tidak akan dapat manfaatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sangat ikhlas di dalam ilmu dan amalan mereka, dan mereka amat bimbang berlaku riak di dalamnya. Sebab tu lawan kepada ikhlas adalah riak. Lawan kepada ikhlas adalah riak. Riak dia apa? Riak ni ialah amalan yang kita lakukan, kita nak orang tengok amalan kita. Kalau kita buat sesuatu tu orang tak tengok, orang tak puji, kita rasa resah, rasa tak sedap, rasa tak seronok. Maka menyebabkan akhirnya selepas daripada itu kita meninggalkan ibadah. Ingat, nak istiqamah dalam ibadah pertama dan mesti ada ikhlas. Sebab ikhlas ni lah yang akan menyebabkan seseorang berterusan melakukan amalan. Sebab apa? Sebab dia tahu ibadah semata-mata kerana Allah. Tapi kalau kita ibadah semata-mata kerana manusia, nak manusia puji, tiba-tiba manusia tak puji kita tuan-tuan, maka kita tak akan istiqamah, kita akan meninggalkan ibadah tersebut. Sebab apa? Bagi kita sia-sia. Sebab tu tuan-tuan, riak kena buat jauh. Riak kena jauhkan daripada kita. Sebab riak ni tuan-tuan, dia akan memakan amalan kita. Sebagaimana api yang memakan ranting-ranting kayu, dia makan, makan habis, dia tak tinggal tuan-tuan. Sebab tu riak, tolong jauhkan. Bahkan di akhirat, orang yang riak akan ditempelok oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam kitab Tanbihul Ghafilin tuan-tuan buka hadis yang pertama, dalam bab riak ni tuan-tuan disebut di akhirat nanti Allah akan panggil orang-orang yang sombong. Orang-orang yang atas dunia beribadah sebab bukan kerana Allah tapi kerana manusia. Dia pergi haji sebab nak manusia tengok dia kaya. Ada orang pergi haji tuan-tuan sebab dia nak tengok dia kaya. Bab haji ni tuan-tuan dia ada dua. Pertama pergi dengan muasasah. Hak tambah haji tu. Hak apa siapa tu ibu sekarang? 12.